langsung dengan surga meja erosi menampilnya. Itu kan dia sudah mengatak bola sudah melewati garis. Bola sudah melewati garis dan nantikan. Pergi bagi arena Kronos dia mendapatkan berbahaya dari Mustoni. Bagi arena itu juga mengenai ada gerakan tangan dari Fabiano tadi. Ini energi dan juga menjaga kestabilan ini di tengah arena Kronos di babak kedua ini. Endo dan dua terbuka bagi Samsu Arif, kontak keras dan langsung berbuah penalti bagi arena Kronos Indonesia. Ya, terlambat. Sangat disayangkan ketika sudah bekerja keras menahan yang bisa membuka pundi-pundi gol bagi arena Kronos dan sangat baik sekali eksekusi menuju sudut gawang yang dilepaskan oleh Samsul Arif Munif membuat Arema Kronos unggul 1 gol atas Persiram Raja Ampat. Ya. Buka lebar kali dua bagi Samsul Arif. Sepakan kencangnya masih melebar di sisi gawang. Gawang bagi Arema Kronos kali ini sepakan dari Hendro Siswanto. Masuknya ada kotak penalti Samsul Arif bergerak masuk. Samsul Arif dan Loto Gonzalo. Dengan mencetak gol kedua dan itulah dia kualitas luar biasa yang dimiliki oleh dua pemain depan Arema Kronos. Unggul 2-2 kali ini atas Persiram Raja Ampat. Ya, Samsul Arif sangat cerdik melewati pemain belakang dari Persiram dan mengirimkan umpan. Dan ini yang tidak kita lihat dari tadi. Sebuah eksekusi yang tidak keras tapi mematikan. Christian Gonzalez memiliki hal itu. Kita lihat. Step back. Double step back dari Samsul Arif melalui para pemain bertahan dan men-set up rekannya di posisi yang lebih baik, El Loco Gonzalez yang mencetak gol keduanya sepanjang turnamen ini. Dan Bayi Alangkap yang nampaknya akan berakhir dengan tim ini tidak mencetak satupun gol